Guys, anak ini suka banget sama princess. Dia pun minta ibunya buat beliin gaun yang sama seperti princess kesukaannya itu kan. Dengan senang hati, si ibu pun langsung membelikannya di online shop. Anak itu seneng banget dong. Si anak pembantu juga pengen tuh, tapi apa daya, ibunya tak cukup punya uang. Melihat itu, majikannya pun jadi kasihan guys. Hingga beberapa hari kemudian, akhirnya pesanannya datang. Si anak orang kaya pun sangat senang. Sementara anak pembantu ini hanya bisa diam dan terlihat sedih. Lalu anak orang kaya itu dan ibunya nunjukin gaun barunya kepada si pembantu. Dia pun hanya bisa tersenyum. Tapi tiba-tiba kemudian anaknya datang menggunakan gaun yang sama. Dan ternyata majikannya yang baik hati itulah yang membelikannya guys. Orang baik semoga kelak masuk surga. Amin. Kalau kalian termasuk orang baik, tekan tombol like dan subscribe ya.